benda dry rack ni tujuannya untuk buang humidity. Chemical kong sebelah ni adalah stud gutter mask. Stud gutter mask ni adalah bahan ceramik. Dia ada kebolehan hygroscopic yang tinggi. Hygroscopic maksudnya the ability to absorb moisture macam gula, garam. Kalau kau biar dia dalam balang tu tak lama-lama kan dia berumpal. Gula garam tu sebab benda-benda semua hygroscopic. Dia serap moisture. Okay. So kita kita gunakan benda hygroscopic seperti stud gutter mask ni untuk tambah balik air dalam sistem. Kadang-kadang kalau especially dalam tempat aircon, humidity rendah. Kita pula kita nak humidity sampai 70%. Tak boleh nak capai kan. Jadi stud gutter mask ni boleh bagi air kepada pokok yang sedang di measure. Dalam bentuk wap air lah, bukan air titik-titik tu. Okay. Dan finally adalah ini. Kolom ni adalah kolom untuk CO2 scrub dia panggil. Bahan dalam ni adalah soda lime. Kerja dia adalah bila udara masuk dalam dia, dia buang semua CO2 supaya kita boleh kontrol CO2 yang kita bagi kat pokok consistently. Kalau kita bagi CO2 daripada udara luar ni, dia punya bacaan CO2 tu fluctuate. Tinggi rendah. Kalau kita nak bagi consistently, contohnya 500 ppm, kita kena buang dulu CO2 dalam tu. Lepas tu biar dia seorang aja buat kerja. Dia ni diinject lah, diinject masuk. So udara akan masuk ke dalam mesin ni.